Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Mahlasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, serta diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir dan batin. Di sini tetap saya akan bagikan info mengenai obat-obatan. Obat yang kita bahas kali ini yaitu obat tablet Grisofulpin 125 mg. Sebelumnya obat ini ada pernah saya bahas. Teman-teman boleh scroll kembali mengenai obat Grisofulpin 125 mg ini. Mengapa saya bahas lagi? Di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan tentang obat Grisofulpin 125 mg ini. Jadi sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Jadi tidak perlu lama-lama lagi, check it out. Grisofulpin adalah obat yang untuk mengatasi infeksi jamur di kulit kepala, selangkangan, atau lipatan paha, kaki, ataupun kuku. Lama pengobatannya yaitu tergantung infeksi yang diderita oleh pasien. Bisa dalam hitungan minggu atau juga bisa lebih dari 1 tahun. Jadi usahakan untuk mengkonsumsi Grisofulpin ini pada jam yang sama setiap hari agar lebih efektif. Aturan penggunaan Grisofulpin ini secara umum adalah untuk dewasa 0,5 atau setengah, itu sampai 1 gram per hari, yaitu dalam dosis tunggal atau terbagi. Dan durasi penggunaannya yaitu 2-8 minggu jika infeksi rambut dan kulit, hingga 6 bulan. Infeksi kuku lebih dari 12 bulan. Infeksi kuku jari, kaki. Oleh karena itu, penggunaan obat Grisofulpin pada wanita menyusui sebaiknya dihindari. Jangan mengkonsumsi Grisofulpin jika teman-teman mengalami alergi terhadap obat ini. Dan selalu beritahu ke dokter tentang riwayat alergi yang teman-teman miliki. Obat Grisofulpin ini tidak direkomendasikan untuk anak usia di bawah 2 tahun karena manfaat dan keamanannya yaitu belum diketahui dengan pasti. Beritahu dokter jika teman-teman menderita porfiria atau gagal hati. Grisofulpin sebaiknya tidak digunakan pada pasien dengan kondisi tersebut. Jadi itu semua jawaban atas pertanyaan dari teman-teman semua mengenai obat Grisofulpin 125 mg ini. Bagi yang mengalami sakit, saya doakan cepat sembuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Jika pernah mengkonsumsi obat ini, silakan komen di bawah untuk berbagi informasi mengenai obat ini kepada teman yang lain. Jadi terima kasih atas perhatiannya yang telah menyempatkan menonton video saya ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Thank you for watching. Wassalam.